Terus. Oke. Cepat-cepat. Terus ya. Oke. Langsung dia nyapa. Oh, ini jadi. Mana? Jalan. Oke, teman-teman, kita tunggu dia sampai dia lewat apa ya? Malah diem. Cuma diem. Ini harusnya kita apa? Kita gusa ke sampai tadi. Waktu tadi awalnya dia melintas gini. Ini harus taruh dua ekornya. Bentar. Kaget deh. Oke, nek. Ke atas. Cari. Deketin, jangan ngecoh. Ini ekor dulu. Oke. Nah, yuk. Ini bau ya. Dia ngeluarkan bucaran bau. Bau banget. Sini. Sini, sampai sana. Biar dia kesana dulu kepalanya. Mau tertarik ekornya. Cepat. Dah. Terus, sini. Terus. Sampai sini. Sini dulu. Sampai sini. Terus ya, kita pegang rekornya. Dia tahu mau sampai mau megang nih teman-teman. Jadi walaupun dia diarang ke sana, tetap dia mau menyerang saya. Oke, bentar dulu. Oke, dia udah nyampe. Oke, bentar dulu. Oke. Bar. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Saya sudah. Jadi kita penasaran aja seperti apa besar ularnya. Ternyata cukup panjang lah, sekitar 2 meter setengah hampir. Di sana aja, udah di ujungnya. Jadi seperti itu teman-teman, ular kita itu dia keluar pada malam hari mencari mangsanya atau makanannya. Ketika pagi hari atau siang hari dia akan tidur di tempat semak-semak atau di lubang-lubang. Oke, kita pulang dulu. Sudah hampir pagi, sudah jam berapa nih? Sudah jam 2. Jadi kita harus pulang dulu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja. Ular sudah di sampingnya nah. Oke lagi, atau kita buktikan dulu sebenarnya apa enggak. Itu dia. Dari samping. Oke. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah sudi menonton video saya. Terima kasih. Ya, kita pulang dulu. Sudah pagi. Buat teman-teman terima kasih. Saya mendapat ulang, saya undur diri. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya.